Okay, using Japanese knife, a present from who? I can feel how sharp it is. Like this. Whoa, this is very nice. Oh, it's like a real chef. One more. Woohoo. Woo. Beautiful. How? Okay? That's so sharp. Very sharp. Thank you. This is not. Okay. Inaya, made in Japan. Jadi ini yang hasil irisan dari pisau Jepang. Lihat tuh kemilaunya, stainless steel asli ya. Ini hasil irisannya, kenceng, nggak perlu ngoyo, dan kenceng sekali hasilnya itu, rapi, lebih rapi dan lurus dia. Potongannya tuh lurus sekali, tuh nggak pletot-pletot ya. Nah, ini tipis juga. Nah, kalau ini yang pisau biasa, yang ada di supermarket itu, yang biasa made in China. Maaf, nggak bermaksud meng-underestimate. Ya, cuman melihat review aja. Melakukan review aja. Nah, ini nggak, dia nggak straight. Dia nggak apa, lurus. Jadi ada agak tebal juga. Bisa sih di tipisin, maksudnya cuman kalau sekali tipis dia nggak bisa langsung tipis, selalu tipis dan kenceng, selalu metot-metot gini, bergelombang tuh, bergelombang, nggak bisa lurus kenceng gitu tuh. Yang sini tipis, yang sini agak tebel, hasilnya seperti itu. Dan juga agak ngoyo untuk membuat supaya irisannya rapi dan lurus, tapi tetap aja nggak bisa serapi ini. Kalau ini nggak perlu ngoyo, udah rapi sendiri, rata, ukurannya sama, rapi sendiri dia, gak lurus. Andainya ada yang tebal dikit, ya nggak apa-apa, memang nggak bisa kayak langsung kayak mesin gitu, cuman hasilnya itu selalu potongannya lurus, nggak tebal sebelah, nggak tipis sebelah. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, jadi ini tempat asahan pisaunya. Combination whetstone edge master untuk mengasah pisau. Berat banget teman-teman. Itu ada ukurannya 1000-3000. Ya guys, jadi saya sudah coba untuk pisau Jepangnya ini untuk membuat fillet dada ayam. Biasanya saya sangat kesulitan kalau saya bikin fillet sendiri dada ayam tuh. Sekarang tuh lihat hasilnya teman-teman, tuh lurus kayak seorang chef restoran. Tuh hasilnya bagus banget. Jadi saya
tambah suka bikin fillet sendiri di rumah. Nah, saya irisin fillet tipis-tipis gini, nanti mau saya masak, sudah saya bumbuin, mau saya goreng. Nah, itu drumsticknya. Nah, jadi hasilnya itu memuaskan banget. Harganya memang mahal. Saya nggak akan beli kalau nggak dapat kado. Dapat kado dari anak ini, apa? Anaknya suami. Harganya $160, teman-teman. Sekitar 1.600.000 rupiah ya. Tuh, ya segitu pisaunya. Tapi memang terbukti ampuh melakukan tugasnya dengan baik. Ya kan, tuh. Okay. Yang beneran merek ini apa? Jepang, made in Jepang, memang benar-benar berkualitas. Ya, dengan harga segitu ya harus berkualitas ya. Yang penting bisa memuaskan sang pemasak. Jadi jangan lupa kritik ya teman-teman untuk video saya, jadi bisa merekod video lebih baik lagi. Oke. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu melimpahkan, dapat limpahan rezeki, tetap menjaga kesehatan, stay safe, dan apa ya, pokoknya yang baik-baiklah untuk kalian. Semoga sukses dalam berkarir, dalam membuat video di YouTube. Semoga sukses untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kritik juga. Okay, see you on my next video. God bless you all.